Gunung Wara. Wow. Pemandangannya seger. Seger banget kalau lihat yang hijau-hijau kayak gini. Wow. Hari ini kita mau kemana? Hari ini saya ada di Ngawi, yaitu di desa, di rumah istri saya. Ini saya mau jalan-jalan, mau renang ke daerah Kebun Teh Njamus. Mau jalannya naik turun, enak sih. Bawaannya pengen ngegas mulu. Naik turun. Oh, jalannya ekstrim banget. Kalau orang di desa-desa itu kuat-kuat banget. Sudah tua gitu masih kuat untuk bawa rumput satu sak gitu. Wah, luar biasa. Ini di sini emang daerah bukan pegunungan sih, ya masih bawahnya ya, tapi jalannya naik turun, jadi apa ya, hawanya seger banget di sini. Banyak sekali pohon-pohonnya. Gunung apa itu? Gunung Semeru kali. Wih, enak banget naik turun. Nanti kita ke kebun tehnya sih, jalannya cenderung naik. Jadi pulangnya nanti turun, jadi nggak perlu nyalakan mesin, mungkin sudah dari bawah, sudah nyampe bawah. Jalannya liku-liku kayak gini. Harus tetap konsentrasi sih kayak gini. Kalau nggak gitu bisa bablas nanti. Njamus. Nah, kita belok kanan. Kanan kiri sawah, pemirsa. Ya, kalau tinggal di desa itu enak. Awalnya itu masih seger dan tenang. Jadi nggak ada polusi. Siap-siap renang. Hari ini saya flu, pemirsa. Tadi tetap semangat meskipun hawa dingin. Soalnya tiap di kota, yaitu di Sidoarjo, itu hawanya kan agak panas ya.
begitu ke desa atau ke Ngawi ini daerah pegunungan gini pasti bawaannya flu mulu, nggak kuat ini. Bawaannya ini pasti dan selalu pakai jaket kalau di desa gini. Jalannya waso ge boy. Wih. Selamat datang Desa Giri Kerto. Oh, Giri Kerto. Daerah Giri Kerto, pemirsa. Wah, jalannya enak banget, bawaannya pengen ngegas mulu ini. Hapus ya. Banyak yang bagi zakat, soalnya ini hari terakhir puasa, nanti malam itu takbiran, jadi sudah banyak yang bagi-bagi zakat di musola-musola itu. Berarti 15.000 murah, termasuk murah. 15.000 dengan mendapatkan suatu pemandangan yang indah sekali kayak gini termasuk murah 5.000. Nah, lagian itu kan bukan untuk perorangan 5.000, untuk pemerintah desa. Jadi bisa dikembangkan untuk memperbaiki sektor pariwisatanya Jamus ini. Nah, ini sudah mulai ada kebun tehnya ini. Pemandangannya sih bagus kalau kita bisa lihat ke bawah. Bisa lihat ke bawah, indah sekali. Ah, anjir, ini paling males kalau nanjak-nanjak gitu, males ngatur gigi, masukin giginya. Wow, indah sekali. Wih. Ngapain orang itu tangannya dikeluarin dari mobil?
kebanyakan kok plat B ya dari tadi. Ini dari kota, ini dari Jakarta liburan ke Ngawi. Masuk akal. Memang pemandangannya bagus banget buat foto-foto sini. Wah, ini nanti harus buat foto-foto ini. Wah, ini cocok sekali. Dengan uang 5.000 kita bisa mendapatkan pemandangan yang sangat indah sekali. Wow. Oh, itu kelihatan tuh. Wow. Masuk. Teh jamus. Oh ya, saya yang heran di sini itu kebiasaan orang-orang sini kalau minum teh itu kalau tehnya diseduh itu nggak pernah disaring itu tehnya, jadi dibiarin gitu aja sih. Jadi kalau minum teh di sini saya nggak terbiasa, pasti ini ampasnya itu ikut. Saya nggak disaring sih, kalau di kota kan nggak. Kalau habis nyeduh teh ya disaring, jadi tinggal airnya aja. Kalau di sini enggak, daun tehnya itu tetap dibiarin di dalam gelas, jadi susah untuk minumnya kalau nggak terbiasa. Akhirnya nyampe juga, parkir masuk. Aduh. Pemandangannya bagus banget.